Takut gua anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa? Beneran udah ada? Mana di mana? Udah? Iya ada yang ketawa anjir. Kela-kela bareng-bareng mah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa? Anjir gue tuh apa? Hah? Kok santai. Anjir. Ke mana? Ayo buruan. Astagfirullahaladzim. Itu mah asli. Kelihatan banget. Kemana? Kemana? Sini. Buruan. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Ayo diri. Buru. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ayo Didi. Eta. Allah Akbar. Ayo Bang. Anjir ketinggalan jauh sih Bang. Baiklah. Bodo amat anjir. Yo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Saiful Wai Asik. Kayak yang bergema anjir. Ya iyalah kita lagi ada di hutan cuy ya. Jadi kita anjir kaget. Kubur kaget itu suara apa itu? Suara manuk anjir kaget gua. Kaget anjir. Kayak manuk ieu pemangsa manusia cuy. Tapi bohong. Anjir. Lebay lu pula. Jadi sekarang itu kita lagi bertiga ya cuy ya, itu lagi trio macan. Ada Mang Rudy Ros, terus ada Mang Egi Motovlog juga ya. Jadi kita posisi lengkap ya ini ya. Anjir. Jadi ini tim kacrut kita bakalan mengeksplor tempat yang kemarin ada penampakan pocong cuy ya. Jadi kita lagi di tempat yang benar-benar emang horor ya cuy ya. Kemarin kan di TikTok itu sampai hampir ya 1 juta viewers ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak sekarang juga udah nyampe sih 1 juta viewers ya. Kalau nggak salah soalnya belum melihat lagi cuy ya. Bagi kalian yang belum follow TikTok gua, kalian follow dulu yaitu Saiful Motovlog ya guys ya. Jadi ini gua lagi ada di kolam renang ya cuy ya. Kolam renang yang dulunya rame ya cuy ya, viral ya. Sekarang ya kayak gini lah. Terbengkalai cuy ya. Nggak kerawat ya. Jadi konon katanya dulu juga di sini itu ada penampakan katanya. Itu tuh di depan juga itu ada itu tuh apa sumur tua cuy. Itu ngeri cuy kalau malam-malam. Kalau nggak salah di sini juga banyak penampakan Mbak Kun katanya ya. Anjir, ngeri cuy ya. Jadi hari ini kita niatnya karena kemarin kan viral ya di TikTok ada penampakan pocong. Nah, Mang Egi ini kan kemarin nggak ikut cuy ya. Karena gua kan kemarin sama Mang Rudy Ros aja ya. Kemarin kan viral. Nah, si Mang Egi nggak percaya kalau di tempat itu ada pocong ya. Jadi sekarang kita bakalan ngasih tahu ke Mang Egi ya. Kalau di tempat itu kemarin itu ada penampakan pocong cuy ya. Hari ini kita bakalan nyari itu pocong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada apa-apa ya cuy ya. Jadi kalau kita ntar nyari-nyari nggak nemu ya, kita bakalan lebih nekat lagi ya cuy ya. Yaitu bakar terasi cuy ya tuh. Kita udah siapin terasi ya, terasi di warung cuy ya tuh. Kita bakalan bakar terasi di sana cuy ya. Gua lihat di uploadan kalian tuh sebenarnya gua nggak terlalu percaya sih. Gitu. Oh. Gak terlalu percaya. Makanya hari ini gua ngajak Kang Epu kan sama Bro Rudy itu kita ke sini lagi buat buktiin apakah benar atau enggak gitu kan. Oh. Gimana ya? Ya tapi kalau emang ntar ada jangan lari lo ya, bener ya? Ya, pokoknya ini gua nantangin Kang Epu ya. Emang netizen juga banyak yang ini mah settingan. Ya udah kita buktiin aja ke sana cuy ya. Ngeri cuy ya. Jadi si Mang Egi ini nggak percaya, kita bakalan buktiin ya. Kalau emang ntar kita nyari-nyari nggak ada di sana ya, kita bakar terasi berani nggak? Jadi konon katanya terasi itu kesukaan para makhluk halus ya. Ya kalau gua baca-baca di Google ya, terus apalagi sih kesukaan makhluk halus teh? Hah? Menyan. Terus apalagi terasi juga emang termasuk juga gitu kan. Jadi kita bakalan bakar terasi di gedung kosong ya. Ya udah, mau
Berani kalau ada jangan lari ya. Kita sepakat. Kita bakalan beraniin ya, sepakat ya. Ayo, awas lo kalau kabur. Ya, mampus. Nah, bohongan gitu kan. Sip lah, ayo gaskin. Pokoknya jangan kabur aja lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga lancar ya, cuy ya. Jadi posisi kita itu lengkap ya, cuy ya. Ada Egy Motovlog, ada Rudy Rose. Jadi kita bertiga ini tim kacrut ya. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Dan gimana keadaan motor kalian? Semoga sehat juga ya. Jangan lupa di servis juga ya, biar sehat terus motornya ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja ke tempatnya ya guys ya. Soalnya si Mang Egy ini udah kebelet pengen ketemu katanya ya. Ketemu Poci. Awas aja kalau lari ya, anjir. Jadi kalau emang video ini viral lagi ya, sampai 5 juta view ke atas di TikTok, terus kalau di YouTube itu sampai 100 ribu yang nonton, kita bakalan kesini lagi malam-malam ya guys ya. Kita bakalan bakar terasi malam-malam. Gimana? Gimana tantangan gua? Diterima nggak? Ya? Kita bakalan nekat ya guys ya. Gimana guys? Tantangan gua diterima nggak? Ya? Tapi harus di TikTok itu 5 juta view ke atas ya. Terus kalau di YouTube harus 100 ribu yang nonton ya. Oke? Kita bakalan kesini malam-malam cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam aja. Oke guys, jadi kita udah nyampe di sini cuy ya. Wow. Udah serem gimana gitu ya, udah nyampe sini. Kita nggak perlu nge-explore ke seluruh tempat ini ya. Emang udah tahu ya tempat ini banyak. Nah, jadi kita langsung aja ke atas. A few moments later. Di sini bener ya? Nah di sini emang so. Jadi gini mak, gimana kita bakalan explore ke dalam? Di sini. Beneran. Si Egy nggak percayaan ini mah, coba. Assalamualaikum. Mau ngintip ke sana nggak? Assalamualaikum. Mau ke sana nggak? Ngeliat? Ke pojok. Aman? Kaget Mang Egy. Gak ada. Gimana? Sok cari-cari dulu aja cuy ya. Coba. Kayak ada yang aneh tadi di dalam. Gimana? Gimana? Mau panggil aja dengan terasi. Gimana? Bakar terasi aja. Gas. Langsung. Jangan lari ya. Ini kita bakalan bakar terasi nih. Beneran? Ini benar-benar bahaya nih kalau bakar-bakar kayak gini nih, di tempat kayak gini mah. Ayo ngumpul atau sini? Ini tadi suara apa, Mang? Kayak ada suara apa nih? Kata lah yuk. Hah? Hah? Ada suara ketawa? Lu bener? Beneran diterusin nggak? Tadi ada yang ketawa nih. Tuh mau kemana? Santai dulu. Katanya berani. Oh ya langsung gini. Santai. Di sini. Sok. Takut gua anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah apa-apa ya.
aromanya pasti udah kecium sih. Anjing panas. Udah kecium ya aromanya ya? Ini apa namanya? Aromanya bau terasi emang. Oh. Udah. Hmm. Suara apa? Beneran udah ada? Mana di mana? Udah? Iya ada yang ketawa anjir. Ada suara nafas? Kalau saya mah ada yang ketawa. Beneran? Kela-kela bareng-bareng mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Gimana sekarang? Hah? Ya, daerah sini sih. Bener. Apa? Anjing kutu. Apa? Hah? Kok sampai? Itu mah asli kelihatan banget. Kemana sih? Hah? Kadi bang? Buru. Allah Akbar. Tuh mah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ayo bang. Anjir ketinggalan jauh sih bang. Baiklah. Bodo amat anjir. Ternyata ada ya Allah. Mana anjing jauh gitu sih bang. Buruan. Allah Akbar. Buruan. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ayo. Kemana Egi? Eta? Astagfirullah. Udah aman. Astagfirullahaladzim. Gimana? Udah aman di sini mah aman. Haji, goblok keringetan. Bener kan? Bener kan? Masih berani nggak? Aduh, cek lagi kan? Astagfirullah. Bismillah lah. Yang penting kita pulang mandi we lah. Jangan ketemu keluarga dulu, mandi dulu terus dicuci. Hah? Jumat. Pantesan. Thank you yang sudah menonton video gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe juga si Mang Rudy terus Ma Egi juga ya. Thank you yang sudah menonton. Aduh, parah cucu. Jadi yuk nuhun pisan. Bro. Jangan lupa subscribe dan share juga, like juga ya. Thank you. See you next. Bye. Peace. Bye-bye.